Mon Jo Teruga Kesemnida Annyeonghi Geseo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan semangat bekerja. Welcome to my channel Akrutoku. Apa kabar hari ini? Tentu baik, sehat, dan selalu bahagia. Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini dari tim Akrutoku ingin berbagi bagaimana cara menampilkan kursor berupa tanda panah di layar HP Android. Oke, berikut langkah-langkahnya. Pertama kali, kita beli dulu mouse, USB mouse. Oke. Yang kedua, kita beli OTG card reader. Oke, dibalik. Yang ketiga, smartphone yang sudah mendukung OTG. Oke, ini mereknya adalah Xiaomi Redmi Note 4X. Oke, setelah itu kita buka satu persatu. Kita lihat isinya. Oke, pelan-pelan kita ambil. Ya. Masih ada plastiknya. Berarti ini menandakan barang tersebut baru. Ciri-ciri barang baru biasanya terbungkus. Oke, kita lihat. Oke. Kemudian kita ambil OTG-nya dari dalam plastik. Ya, kita cek dulu. Mirip dengan logo Android. Oke. Port kecil untuk smartphone. Port besar untuk USB mouse. Nah, setelah itu kita akan memasangnya. Kita hubungkan antara USB mouse dengan port OTG. Oke. Ya, sudah. Kita hubungkan. Kemudian kita sambungkan ke port smartphone. Hati-hati, jangan sampai kebalik. Oke, sudah menyala, berarti tandanya sudah masuk. Mouse indikator lampunya sudah menyala. Oke, kemudian kita akan mengecek apakah kursornya sudah ada di layar atau belum. Oke, kita buka dulu kunci di monitor HP Xiaomi-nya. Oke, sekarang sudah terbuka. Kita lihat di layar HP Xiaomi-nya. Oke, nah sudah muncul tanda tanah. Oke, ya sudah kelihatan tanda panahnya. Berarti ini kursor sudah bekerja. Coba kita buat untuk mengetik. Kita ketik angka 2. Kemudian angka 3, angka 4. Oke. Iya. Angka 2 sudah berhasil. Oke. Nah,
Demikianlah cara menempatkan kursor berupa tanda panah di layar. Semoga bermanfaat. Subscribe, like, and share video ini. Salam dan semangat bekerja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.